Hai. Idi. Ada Kak Aning juga nyambung di sebelah sana. Ini. Ke sana ke sini. Ada banget. Oke, jadi ngapain ya? Sinyal aman ya, semoga. Semoga. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Mau apa nih Kak Cinta? Kita mau nonton Abi ya. Yang tadi gue belum nonton sih. Sudah selesai. Hai. Dia dijemput ya? Gue naik taksi. Ya. Yeah. Oh my god, iya. Dijemput dong apa? Aku dijemput sama Jamin. Jangan bilang-bilang ya. Oh, ya udah panjang jatuh. Iya ketahuan lagi. Iya tahu lagi. Kamcan dong. Maaf. Saya balik ya. Kok? Ngapain ya? Dadah. Senyumanmu. Oh, Jeyo. Lihat gara-gara Pokemon nih gue nontonin dong. Sally main Pokemon, guys. Asik. Asik. Tapi memang seru, guys. Aku kan udah. Bukan. Beda lagi. Kalau mau ngomong balik lana. Nanti ya abis ini. Ya. Nggak jadi ya, kata kayak gini. Jadi pas hari aja. Iya, di tempat aku masih bisa. Aku mau. Ini nih, gue sakit perut. Iya. Kami, kek mulu. Maaf ya, tapi baru mulai. Pakai ini, lu pakai Slowbro. Apa, Sylveon. Iya, Sylveon. Enak itu. Gue pakai Buwung. Iya, Buwung, tapi gue Buwung tuh selalu Talent Flame. Terus gitu tuh, terus iya kayak bus gitu. Kayak gue gak bisa ngontrol. Emang sih itu harus belajar. Kalau itu kan, gitu. Nah kalau gue jadi enggak sudah lagi ya. Oke. Okay. Kayak gue nonjoknya tuh kayak ngacak, jadi kalah duluan gitu udah. Sama ini yang sebenarnya kalau buat baru main tuh gampang ini Ninetale. Oh iya, nah yang putih. Nah, gue enggak ada. Enggak ada. Makanya gue pakainya si lo apa? Sylveon. Ya, Sylveon. Udah, tapi gak dibawa si Dea, Angelina, Mirbir, Mankini, Markodon. Oke, terus kapan lagi ya? Besok ada? Gak tahu udah. Lomba, gak canda. Bisa mungkin di gojekin ya sama dia. Mbak dia jauh. Terus gitu bingung. Chat aja dianya, mau di gojekin gak atau? Siapa aja sih kemarin yang mau tutup? Gita. Sama? Dea, ada. Udah, dua-duanya? Udah. Dia ada di dia. Mana? Ada di dia dua-duanya. Oh iya. Ih, kameranya buram. Kenapa ya? Ngapain Kak Jinan? Nonton. Ambil nih. Enggak tahu nih. Apa ya? Yang tadi aja. ini geli banget sih, tapi tapi ini geli banget sih. Gini. Itu beda ya? Gokil, oke, Jungkook gokil. Gue kaget. Langsung ngomong gokil, Jungkook. Tapi Shotaro takut banget. Tapi dia tuh benar-benar kayak bukan. Kasiannya belum punya tim. Hah? Mereka berdua? Iya. Masih training. Masih NCT One gitu. Iya. Belum punya tim, guys. Akademi masih belum. Sian. Tapi kalau senyum kelihatan. Iya. Dikit. Kalau yang senyum gigi gitu, kayak tadi. Ini hidungnya sih kalau bentuk hidung. Iya. Apa nih? Belandi. Oh iya. Balls. Ya. Wih, Kun lihat noh. Ih, Kun. Nah, gua ketahuan. Ngeliat gatengan gua di TikTok. Iya. Kayak geli. Yang. Untung aja dia idol. Iya. Jadi masih dimaafkan. Yoksi.
kata tapi dia tuh mirip aktor ini tahu Jepang. Ya iyalah, kami yang aktor Indo baru aneh. Soalnya kan dapet kita ini gak sih, Xiao Jin ini baru diomong dia keluar sendiri dia gak ini. Tapi mereka geli banget. Dia tuh jadi apa sih? Jadi penjahat detektif Conan. Conan kan? Mm-hmm. Kayak nah kenapa dia? Kayak maling, bukan penjahat detektif Conan. Maling anyang-anyang. Terus dia tuh senyumnya tuh mirip banget. Mirip banget ya, enggak? Kayak ya kalau dia iya, lagi gitu. Iya, iya, sumpah. Jadi kayak enggak pakai topeng. Enggak tahu tadi ke sana kayaknya. Sih. Mirip banget. Iya, itu dia banget sumpah. Tapi emang mirip banget sih. Ini sih sumpah. Tapi pas ngomong kayak mana Chanley-nya? Weh. Chanla. Jaehyun tadinya mau jadi delivery man tau. Kayak yang biru tuh? Tapi biasa aja gitu. Iya, ini juga biasa aja. Tapi kayak dia katanya persiapannya dadakan gimana basic. Kita. Basic. Ini dadakan begini. Ini dadakan banget. Ini begini, bagus. Biasa enak sultan niat. Kalau dia kan udah kayak apa sih ya udah menyewa MUA nomor 1 di Korea. Kalau kita kan sih udahlah gitu. Ya. Sun. Ini lagi ngompol-ngompolin di baju beli jersey dong. Enak dia. Ini pertama kalinya kita melakukan live. Yes, girl. Kak Ani maaf banget nih ya Allah, ini gue lupa dia ngejokin dan gitu. Siapa aja? Kitty kamu mau ngejokin lagi di paling basic. Aku mau lagi dulu dan Sia. Oh Kak Jinan kayu sih. Lagi showroom, iya. Oh iya. Toto Matek udah selesai ya. Ini lagi paling basic. Iya. Mau makan apa Jo? Tapi gak kelihatan rambutnya. Hai teman-teman Kak Anin. Hai Kak Anin fans. Iya. Beda Kak Aninnya di kuasa. Nah, beda. Kenapa dia beda? Gue baru tahu. Iya. Dia ganti baju. Kayaknya dari siapa dapat filenya hilang editnya dari siapa dapat tau nggak Johnny dapat dari siapa dari Kun. Kayak oh my god gini ya rasanya dua bias beda tim tapi berinteraksi kayak gila sih gue pas ngeliat itu. Tapi bapak-bapak sama bapak-bapak gitu lo dapetnya. Iya sih. Ketawanya. Ini dapet siapa sih? Tapi gue pengen lihat mereka ini Ashwatch sama Renjun. Ashwatch, iya. Dia mah mengayomi banget. Tapi kamera ini dia belum pernah hitam. Iya. Belum makanya jarang banget. Harusnya ada yang jentek ya. Oh ya ini ya. Iya. Aneh. Eh Jaehyun main drama tapi gambarnya semi-semi. Katanya sih ada remake bakal jauh sama naskah aslinya yang film. Cuman kayak pasti bromance-nya banyak. Tapi dia jadi peran utama apa gimana? Jadi ceritanya tuh si cowok tuh pacaran sama cewek gitu. Abis itu ceweknya tuh meninggal gitu. Nah terus 10 tahun kemudian si cowoknya kan jadi guru gitu. Nah ketemu muridnya yang mirip sama mantan ceweknya itu yang tapi cowok. Itu cowok. Terus dia sadar kalau dia suka.
cinta. Nah, terus gitu. Siapa jadi siapa? Jadi itu. Yang mana? Cewek reinkarnasi ceweknya. Oh, reinkarnasinya. Ceweknya makanya. Yes. Selama ini kamu banget. Apa bunyi ngirim soalnya? Ah, yang enggak. Ya, yang. Beda beda tahun kan ya. Kayak mereka mau undangan deh. Nikahan gitu. Betul. Yang putih itu waktu itu kita bisa pakai Rhapsody. Terus yang biru kemarin apa ya? Yang biru? Dasinai. Ya mati dong cerita yang biru tua. Iya. Darah Sinai mah sama. Iya. Ya tadi mau apa? Tapi dia mukanya udah kayak gede banget, dulu kan manis. Tapi itu mungkin gak berubah. Gak berubah, cuman kayak lebih dewasa, dewasanya ya. Dulu kan manis banget. Kayak jadi gitu loh. Jadi iya. Iya, kalau dulu kayak soft. Iya benar. Kayak, wah Mark kamu sudah gede. Ih, langsung auto. Enggak deh, makasih. Iya. Dia kan ini kayaknya jadi di Inkigayo ini. Iya, iya. Jadi olah. Kocak banget tau kan. Tapi sih olah ya. Jadi olah terus. Dia kan jadi olah terus yang lain itu kayak bagus. Iya. Jangan lupa guys. Jangan lupa kita perform di Lazada. Nih iklannya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Si Inol tuh jadi apa sih? Lupa. Yang hit dulu apa ya orang dulu? Tapi kan guys, aku upload foto Chungmu sama Taeyong di Instagram story gitu. Tahu-taunya yang ngekomennya, ini ceweknya cantik banget tapi mirip Azizi ya. Padahal ngira itu cewek, padahal ini cowok sayang. Kamu terjebak. Badut. Kamu terjebak. Badut. Ini dari ini tau dari Shoji. Gue tadi udah liat di Twitter gitu. Kayak gue tuh lupa. Kadang suka lewat gitu. Si itu yang dap si dari. Nah ini dia nih. Yuda. Yuda. Ada nah, bibir. Jomu gak sih? Dia kan pakai lipsticknya. Iya. Oh iya. Iya kan iya dong. Tapi lucu ya mereka kayak gini. Kontennya ada aja idenya iya. Kayak tapi sekarang tuh banyak ini tau reality show kontennya tuh yang kayak healing kayak BTS Insu, Seven Wonders Group kayak gitu-gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kayak ngeliatin keseharian mereka aja biasa gitu. Tapi kayak mereka ngelakuin kegiatan misalnya mereka hari ini pengen surfing atau apa kayak gitu-gitu. Apa namanya? Kayak BTS Insu. Atau enggak Seventeen in the Soul kalau hype. Kalau kemarin gue nonton The Boys yang time out, jadi kayak mereka beda-beda kelompok itu maunya ngapain gitu. Kayak ini sambil camping kayak gitu. Kemarin ini SK Live. Iya kayak gitu. Kan tapi kalau itu lebih kayak bergimmick, ada gimmicknya kan. Dan dia masak terus main apa tuh? Poli. Ya, itu ya mirip-mirip kan? Kayak gitu mirip-mirip. Season ya itu, season. Enggak tahu. Iya ya, itu. Terus kayak gitu guys, semoga gue pengen sih. Bye. Dia banget sih. Tadi yang lain kayak gue ngeliatnya kayak mungil. Ini kayak wah. Doyong tuh lebih kecil daripada Zayun. Tapi kelihatannya tuh gede. Maksudnya tuh ininya kayaknya lebih lebar kan. Oh my god, berinteraksi guys. Gak kuat. Belum lucu. Balik guys. Udah balik. Tadi mereka ininya bikin sendiri enggak sih? Enggak kan? Enggak, tulisnya. Iya. Itu siapa sih? Lanjut deh. Tentang yang BTS aja lah. BTS ringnya. Apaan sih? Emang kan ada ya ininya? Jelek. Iya emang
jalanin emang. Makanya jangan suka. Iya. Makanya jangan suka yang suka aku aja. BTS apaan? BTS udah jarang kontennya, konten yang Banten TV enggak sesering dulu ya. Iya, dulu sampai gua tahu download. Iya. Sampai gua download ulang-ulang. Di download dulu download. Cincau cepanda. Eh apa nih? Apaan? Gua udah lama enggak main Cat Rider. Gua juga. Berapa? Aku mau nyanyi-nyanyi aja. Enggak tahu juga belum. Nyanyi dong. Ya. Kalau ke dong. Kan kita pendengar kamu tadi. Ini kayak ini ya dangdutan. Kayak KDA sama. Iya, iya. Mirip-mirip. Ini ada dua nih. Dao. Gue belum ini kan. Siapa yang kalau ke toilet suka bawa HP? Aku bawa, bahkan bawa tebak. Aku bahkan bawa komik. Lucu tapi kalau kartu itu kan kayak kecil gitu ya. Kecil ya. Kayak gemes. Di November. Sorry di November. Oh my god. Sekarang ya November. Apa lagi ya? Tapi udah BTS deh, BTS apa nih? Coba ya? Cari. Enggak takut nyemplung, enggak lah. Mana? Inggris tuh. Tapi berbahaya. Oh. Terus ada yang di JTB. BTS. Nuan koci. Mirip. Mana ya? Apa ya? Angin apa? Coba Bangtan TV. Udah gak ada. Udah gak ada. Jarang, Ay. Kita lihat seberapa tumbuh besarkah mereka. Sudah jauh jadi bapak-bapak. Tadi emang ada deh? Enggak. Ada kok? Enggak. Bobo dia di rumah mungkin. Begini doang. Iya, iya. Sama terakhir sama Coldplay yang kayak gini. Megan The Stallion. Kayak buntut. Iya. Tapi dia tuh suaranya ini ya. Long-lasting skincare foundation. Nutriair Plus Velvet Liquid Foundation. Eh iya, gue mending beli foundation apa ya? Dior. Gue pengen beli tuh gara-gara ngeliat Catherine. Bagus. Terus tau gak sih, dia pas diginiin ya. Enggak, justru tik tapi wow. Moist dia banget kan, kayak ada skincare-nya gitu. Gue suka semuanya. Kecuali gini. Gak gitu, coba nih ada orang nih suka JKT kecuali Kak Anin gimana rasanya. Bodoh. Gak, aku tetap harus menghargai. Harus kasih semua. Nih, gak suka juga ya? Seven Hus. Iya, juga. Tapi dia gara-gara itu sama Ayu, jadi oke. Apa lagi? Gila nih aku. Kapan mereka bisa tahu sama dia? Beda dong. Dia mukanya enggak berubah tau dari dulu. Iya, sampai sekarang. Kalau Taehyung kurusan. Iya. Nah, dia kayak masih muda. Dua aja. Jodoh, bilang aja. Lu kalau manggil Taehyung sekali tuh ade ya, aja. Oke. Kalau Jaehyun tuh susah. Enggak tahu dia takdir dia yang mana. Kayak oh kita nggak lah tapi kita gitu dia. Ih, kenapa sih rambutnya kocak? Emang lu nggak suka kayak gitu? Agak aneh aja soalnya aku kebiasa ngeliat dia kan, bayi gak sih? Iya, kita tuh kebiasa liat dia bayi jadi kayak masih tapi kayak gak, tau gak kenapa gue suka? Karena gak semua orang terus begitu rambutnya. Iya benar. Dia tuh udah banyak, udah pinter nyanyi. Emang dia makanya namanya so, Golden Magnet. Karena dia bisa semuanya. Ih. Nyanyi paling banyak lagi. Iya, karena dia tau gak, dia paling stabil tau kalau nyanyi. Makanya dia banyak pas nyanyi. Dia udah loncat-loncat begitu tapi stabil. Tau ada yang lagu apa yang dia kayak ngangkat bajunya gitu? Backlog. Iya.
gede aja ya. Dulu masih eyeliner yang blur-blur. Ya Allah, terus matanya bulat kayak. Iya, matanya bulat banget. Terus pipinya kayak gembul gitu. Gigi kelincinya tuh kayak iya. Iya. Itu siapa sih? Nama itunya? Kayak Cindy. Yang suka tehnya siapa sih? Cindy juga. Ya elah, banyak amat. Kak... Aku juga suka Jungkook. Tapi gak apa-apa. Tapi memang BTS kayak... tuh pasti kayak... udah apa ya, udah sih bakal banyak. Iya. Tapi gue tipenya yang kayak, lo gak apa-apa kalau temen gue juga suka. Jadi kayak iya, kalau BTS aku juga gak apa-apa. NCT janganlah. Gak mau, gue juga NCT mah. Gak mau sama, pokoknya harus beda. Pokoknya harus beda. Kalau mereka tuh bawahnya udah kayak superstar, jadi kayak kita gak idol mereka. Kalau NCT tuh kayak... Kasih jadi apa ya gitu? Kayak dihaluin, maksudnya kayak buat dihaluin. Amin ya Allah. Jadi kayak konsepnya kayak JKT, kayak misalnya kayak karena idol bisa bertemu gitu, jadi kayak orang-orang tuh memiliki kita. Sering ketemu. Sering ke FX. Iya ke FX. Jadi kan aku sukanya sama dia waktu di FX. Sekali. Dia semakin cakep sih sekarang. Enggak, makin gemuk. Iya, makin gembul pipinya, tapi badannya makin isi banget. Aduh, limpanya. Kemudian Dynamite Life Goes On juga akan dilihat. Terima kasih. Lagu pertama mereka apa sih? Apa ya, nomor Dream? Nomor Dream apa? Debutnya? Gila, cobet. Baru gue. Yang pertama banget mah ini remake tau mereka yang nyanyiin iya. Teng, 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 teng. Kenapa sih teng, jangan teng, ditutupin teng, tau? Teng, 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 teng. Gue tuh suka bibir tau. Ya, lucu ya. Kayak dia diem doang tuh bagus gitu bibirnya. Ada bentuknya ya? Iya. Itu bibir bapaknya. Oh yes, itu dari mana? Tahu. Gak kan sama mamanya. Tapi memang iya. Ini gila, satu tahun yang lalu ada kali. Enggak sih emang. Tapi menurut gue dia sih tetap paling cakep banget. Iya sih. Maksudnya tuh cakepnya tuh kayak kalau misalnya ketemu langsung dibilang unreal enggak, tapi kalau misalnya kayak gini tuh unreal iya. Gitu. Sumpah. Gue tapi entah kenapa dibanding yang lain, Jungkook tuh kayak kelihatan pendek gak sih? Kelihatan. Karena badannya tuh kayak tebek gitu gak iya, sih? Gede, iya, gede atas, tapi kayak... Tapi emang iya sih, iya. Bener. Emang sih iya. Soalnya yang lain tuh kayak V, kayak kurus tinggi gitu kan. Iya, iya. Apalagi waktu si Jin ya, wah tuh liat tuh, kayak bek banget ya badannya. Si Jin sama si Namjoon dari jauh aja ininya udah gede banget. Kayak gede banget atasnya tuh Jin gila ya. Apa dia itu kayak gini ya tulangnya gini? Kayak nah, itu kayak masih normal gitu. Jadi kayak kalau dia tinggi terus. Ini juga nih. Ini siapa? Bener juga bener. Where's my man? Yang bener tuh Jungkook apa Jungkook? Jungkook kan? Soalnya Jungkook. Kayak Jungkook. Maaf gak premium. Kita harus giliran nanti itu kok premium. Enggak dipakai sama gua. Gua enggak pernah pakai premium. Iya, YouTube gua juga enggak pernah. Enggak pernah. Terus sekarang 79. Males banget. Berapa sebulan? Iya, gua sebulan waktu itu. Enak banget. Kapan ya mic kita begitu? Punya kita sendiri. Warnanya sih bagus banget. Kalau gua tuh pengennya kayak doff kayak YG. Pressure biru-biru gitu. Kayak gini nih, kayak si... Ini bagus nih. Tapi bling-bling banget ya. Iya, bling-bling banget. Ini ungu, bagus. Ini coba. Mana? Nih. Jin. Pas Jin. Pink, lucu banget. Pinknya gak terlalu kelihatan. Jadi... Calon imam aku terdahulu. Kalau winner lo suka gak?
Winner dulu ngikutin awal doang. Ngikutin dari Win. Kalau Mino tuh yang mana? Mino tuh yang rapper. Winner kan? Hmm. Main Mino. Itu kan masih anak kecil tau, tapi badannya udah ngerti gak sih Kak Jinan? Mana tapi sekarang? Dibanding Bi itu, Bi lebihan Bibian ini gak sih mukanya? Lebih kayak, ada gak sih? Lebih iya. Anak kecil gitu. Banyak banget kok sih. Aku jadi inget lagu ini. Dari keren sih sama siapa? Coldplay. Coldplay? Saya Coldplay itu kayak ih udah kayak fantas banget. Dia aja nggak mau waktu itu nggak mau di nggak mau konser di Indo karena Indo lagi nggak oh, iya. Bagus. Iya ya dibatalin kan oh, iya. Gila sih. Dia milih-milih kan. Nanti kalian ngerti nggak sih? Gue tuh kalau sekarang BTS nggak begitu ngikutin yang kayak dulu loh. Sama selewat aja nggak pernah ngeliatin sama banget bahkan tadi yang lagu tadi gue nggak tahu tau yang ini tahu yang tadi nggak tahu tapi itu bagus yang blue gray eh bentar ya mau nggak telepon manajer kan ada di sana. Tapi Indesup ini sih. Tapi gue kayaknya kalau lagu tuh nyambungnya sama lagu-lagu iya. Taehyung. Tipe mereka gimana kalau udah sebesar itu gimana ya? Sulit ya untuk punya teman. Udah temannya dia lagi. Enggak ya. Sih. Banyak sih, cuma maksudnya kayak sama. Oh iya. Sama Mingyu sama Anmu. Sebenarnya kayaknya mereka tuh temenan sih, tapi kayaknya demi apalagi fansnya ya, jadi banget takutnya mungkin temennya keganggu. Ya kan kayak mesti kayak kita aja udah gini gimana mereka ya? Bener sih. Terus cewek yang deket sama mereka aja wah. Iya. Apalagi ini yang kayak kalau video-video kayak gini kadang suka ada staff yang benerin rambut, iya, benerin rambut atau benerin baju. Emang kan memang kayak gitu nggak sih? Kerjaannya ya. Kayak kalau di set tuh udah nggak mikir nggak sih? Kayak udah. Ya kita gitu. Ya. Udah di badan tuh udah. Udah jadi orang lain. Udah fokus. Bentar ya guys. Iya guys. Oke. Ani. Ada ini komen yang sudah tidak nyaman buat aku akan diapakan? Blok. Dah. Ih, sumpah Save Me. Gue suka banget lagu Save Me. Ya. Tahu lagu favorit gue di antara semuanya Save Me. Gak salah, pokoknya gue nomor satu tuh Save Me. Kayak mau dalam keadaan apapun Save Me. Save Me tuh kayak aduh, udah deh gue enggak ngerti walaupun MV-nya ya begitu doang tapi ya. Save Me tuh enak banget dengerin kapan pun. Iya. Oh gila gue itu dulu nomor 2 dengerin ini. Gue. Ih. Iya, gue juga. Weh. Ada ibab guys. Ibab ngepet. Ibab ngepetnya baru pulang ngepet masih duitnya. Udah dapet dong. Pulangnya telat ya. Kasih ini dia dateng dong. Belum. Mas ini bab uangnya bab. Di stage mana? Ya. Iya, gua ngambilin lagi, gua buang-buangin lagi. Terus lu suka lagu ini juga enggak? Tomorrow. Gua tuh demen di side track tau. Yang kayak gitu. Better. Nah, 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 nah,
girl. Gila sih. Kalau ditanya konsep tuh mereka yang mau bawa ini kayak gitu-gitu dulu banget. Tapi gue kebagian yang instur. Pokoknya itu tuh tiga itu tuh. Save Me, Petro, iya, Tomorrow. Tomorrow, apalagi gue juga demen bener-bener kayak tiga itu tuh bener-bener ini. Kita cari yuk, kita sama cari apa sih? Lagu Rain dulu. Ya? Rain gak sih? Iya Rain, Rain, wow, wow. Yang Niga na 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 ke no na 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 itu enak banget tuh. Kayak apa ya? Itu tuh kayak enggak bisa ditemuin di lagu-lagu manapun sumpah. Kayak orang-orang tuh kayak enggak bakal apa ya maksudnya kalau enggak bakal apa ya tahu lagu itu kalau misalnya belum menyelami banget gitu. Benar. Amin, ya ampun. Hai. Ini sama gua dulu temen like yang mana sih? Yang tahu kok tapi lupa yang mana. Nah, ini gue orang-orang Harman iya tuh bener-bener gue tuh demennya tuh guys. Dah, bye. See ya. Kayak ini nih Rain. Let me know tuh lo yang mana ya? Iya, gue lupa. Nah, nah, nah. Let me know. Let me know. Ini sini is. Gue demen tau yang mendakin maaf. Pengen nyari album ini. Kenapa? Kaget apa? Yang suka lagu juga kayak gue juga Lisa tau sama dia suka kayak Rain terus berarti sama nggak sih kalau sama yang dulu dulu tuh kita dengar itu gini gini kita the world aduh era coffee tuh yang baby baby, baby ke nana ini susah banget nih dapetin ini oh iya bisa find me just one day aja juga ramenya gara-gara di TikTok. Kalau lagu Jepang yang pertama kali apa sih gue lupa. Oh. Apa lupa namanya sumpah. Lupa. Ini banyak ya. Apa ya? Bukan. Tapi ini bagus. Lu enggak tahu yang ini. Ah, sumpah lupa. Ini kan yang bukan For You sebelumnya. For You. For You tuh single kan? Iya. Gua itu waktu gua inget banget. Kenapa emang? Oh, good day. Tapi udah kok. Tapi udah lama juga mau sih. Oh, oh maksudnya yang gitu. Satu kali doang. Kan mesti dua kali kan? Oh ya, udah. Lah kocak dia. Ini dulu nih. Tahu weh. Parah banget loh Iv. Iv guys, masa Iv kayak di pojokan gitu dia. Iya, dia selalu mojok. Tiba-tiba bau aja. Ini nih, ini. Iya, sumpah. Ini tuh termanis sepanjang masa ini. Iya. Liriknya tuh BTS tuh bisa aja gitu. Liriknya sih.
Gue juga suka tahu. Kalau misalnya Japanese, iya tahu kenapa blast filter Japanese tuh enak-enak. Terus menurut gue ya kalau BTS tuh liriknya tuh lebih kayak mereka tuh jadi sastrawan gitu. Kalau iya BTS kalau NCT tuh masih jadi kayak keseharian, terus jadinya tuh lebih ke rancunya tuh kayak dipakai seharian. Random banget liriknya. Jadi kalau di liriknya tuh di artis tuh kayak typical Jepang gak sih sebenarnya BTS? Iya. Kayak lagu-lagu AKB tuh maksudnya ada maknanya gitu. Liriknya. Ya. Gemes banget tau bonekanya, gue malah gemes ke bonekanya, soalnya lucu bentuknya, palanya. Udah lama banget tuh Jina. Iya. Ini kalau misalnya ceritanya gue lupa deh. Gila 6 tahun. Ceritanya? Gila 6 tahun udah kayak gue di JKT. Iya deh, iya ya. Gue belum masih 3 tahun. Dia kerja demi ketemu ceweknya gak sih? Buat kencan sama ceweknya. Terus ceweknya iya. Ya aku kan. Iya. Pergi gue jadi member ya. Sorry banget tadi. Jokiin, taruh aja. Gak apa kan kalian bilangnya? Mungkin. Yes. Bareng gue deh. Ya, udah dari tadi nih. Tapi dia tuh kenceng banget gitu ya. Gerakannya. Gerakannya tuh iya. Tapi kayak bisa ini ya. Bisa suaranya stabil. Dan. Walaupun kenceng. Nih, bareng ya. Tidur sumpah gue suka banget sama Kim Tae Hyun di sini. Iya. Tapi gue juga sebenarnya teman-teman kata Hyun kayak gitu. Ya. Gak ada. Kamu juga gak ada. Sudah. Yuk mau nggak? Yuk sekarang yuk. Hai. Hai. Cari dulu ya. Bareng-bareng aja. Cepet kok. Cepet banget. Sumpah mending sekarang keburu banyak yang nggak. Tapi memang mereka harus ya. Tapi HP-nya di atas buat ini ya. Ada yang tiduran enggak? Lu enggak bawa foto aja ntar di itu. Ada kok di lirik lagu ini di layarnya kayak di YouTube di tau nggak sih ada teori tau. Iya yang dia limang ternyata itu rokok kayak iya, mau ngebakar ini. Itu gue ngikutin dia. Dia dulu zaman teori banget. Iya. Ini masih juga itu kan disambungin sama ini. Padahal ini kemana? Pulang. Pulang lah. Tidur. Hai. Bentar ya. Biasa bentar aja. Jadi aku habis kerjain tugas teman-teman. Ini baru dia Ip. Iya. Jadi aku sama Ip tuh kayak bayi kembaran. Kenapa? Tapi beda warna. Ada yang komen kita bayi kembaran sama Ip gitu. Jadi kita keluarin beda warna. Beda warna doang. Dia lebih muda. Iya. Lebih kembaran. Kita tunggu ya dia. Ya, lu ngikutin. Emang pernah nanya ke sini? Iya, Ip warna abu-abu, aku warna coklat. Berarti aku beli, aku beli warna sih. Mau deh, warna krem, warna krem. Iya, kajinan beli ini dong. Tapi dong, warna krem. Gak asik banget, gini gak asik banget.
Iya. Kita punya baju kembaran gitu. Ini udah belum? Ini kan? Yang mau buang. Sekarang, jadi gerakannya juga kayak apa ya? Tapi ya kayak YouTube sih. Enggak berapa tapi itu kayak ngerti gak sih? Gerakan yang sonanya tuh. Oh iya, enggak tahu sih gue. Apa nih? Udah beda banget. Kayak maksudnya kan kalau misalnya geng-geng kan udah terkenal semuanya kan, tapi punya apps jadi cowok cewek itu makin tuh gitu. Tapi kalau dia tuh kan enggak ada, tapi kayak auranya masih so apa guys? For you, BTS. Yang udah lama buang sama masih gitu aja. Tomorrow. Iya, mau berangkat ke Jepun. Pasan dia tadi udah di Jepang enggak sih? Oh iya. Kan iya dia balik lagi habis itu. Oh iya. Terbang lagi gitu. Jadi pesawatnya antar kota antar provinsi. Ini enggak sih tahu banget ya. Oh enggak, kayaknya tuh cewek, gue baru inget, jadi ceweknya tuh dari luar negeri, terus dia nyamperin buat ketemu ceweknya. Iya, dia nyamperin, dia ngumpulin uang kan, terus dia tadi dibantuin sama Hyung Azik sama kakak-kakaknya dibantuin nyari duit. Iya, wede. Yang itu tadi, yang apa lagu-lagunya yang lama. Lagu-lagu? Gak usah YouTube, iya, lagu biasa aja. Tadi apa sih? Tomorrow gitu-gitu. Gila sih. Tomorrow. Terus Save Me kayak nyambung sama apa sih? Gue lupa tuh. I'm fine. Bukan. Ada lagunya. Lupa. Lagu-lagu di Wings juga enak. Iya, gue demen tau. Terus gue satu-satunya album yang gak gue punya cuma Wings. Kayak gue masih kesel banget. Tapi sekarang lebih banyak ini, lebih banyak. Gue udah punya ini. Gue nggak punya ini. Gue nggak punya. Nih ya, ini punya. Ini enggak. Ini punya satu. Ini punya. Ini banyak banget tuh. Gue punya 5 kali. Iya sih, soalnya banyak. Ini. Tapi gue paling demen udah di ini. Tapi ini. Terus gue nggak punya ini. Nggak punya. Tapi gue punya yang satu. Udah. Gue udah kayak. Ini udah nih mepsol gitu udah kayak wow. Ini juga udah dikasih. Bahkan soalnya kan gue gitu belum jadi ini kan. Terus gue belum boleh beli kayak gitu. Gue ngumpulin duit sih bener-bener pas jajan buat beli. Kalau gue waktu itu ngumpulin duit yang ini. Terus dapetnya tuh hokinya tuh baru setelahnya malah gue beli ini. Gue beli ini sumpah ngumpulin duit dari jajan. Gila, itu kayak gue gak nyesel sih karena isi album bagus banget ya. Tapi gue tuh dulu sampai kayak bikin casing HP tuh bikin sendiri ini. Iya, gue tahu banget, iya. The most beautiful moment in my life. Tuh kan, ini pasti kalian bengkok-bengkok ya? Bengkok nontonnya live show di ini kan? Dini kenapa? Apa yang gitu? Tapi memang suka kayak gitu dari sana. Kok gue enggak? Kok lu terang banget? Gak tau banget nih. Coba gue bisa gak? Pakai apa ya? Pakai tuh begini lagi kajinan kasihan gak penonton ya udah mending lurus aja masih itu dong pas tuh berarti di dalam pakai ini gak sih kayaknya gua waktu itu nanya ke Freya jadi pakai apa pakai ini nih apa tuh kayak Lolita dia terang. Kita coba-coba aja ya guys. Bukan oh iya. Oh my god, it's magic. Terus kalau kena cahaya yang itu kuning jadi it's magic. Hai teman-teman. Ini apa? Save me.
tapi Inga tahu ada apa. Gue suka banget Begin, Lie. Iya Begin, tapi gue demennya dua ini. Stigma tuh masih kayak, oh iya. Oke. Baru yang setelah itu First yang Love, siapa namanya? Si Suga. Oh yang Jin itu yang mana ya? Jin tuh ini, Awake. Iya, Awake. Ih, gila itu. Bagus banget. Can't never fly. Itu bener-bener gue kayak sampai iya, dicamu lagi. Sumpah. Itu tapi kayak, gue demen banget ini ya. Serendipity itu sama Euphoria kayak udah diundang deh. Di itu enak banget, sumpah. Kayak kita sama enggak sih, Li? Iya. Terus kayak everyone itu kayak wah, kayak masih wah. Tapi ini udah bagus banget sih. Iya. Padahal waktu itu kayak dulu gue sukanya Spider. Kan ini masih intronya ya, masih dua dua. Iya, masih oh, bentar. Pas full tuh gue langsung kayak wah, gue udah kayak lah bersinar tuh, iya guys, bagus kan filternya. Thanks showroom. Apa ya bikin sesi? Terus kayak dengerin Euphoria tuh kita tuh kayak lagi kayak iya, bisa kayak ngebayangin iya, pelangi, bisa ngebayangin kayak wah ini serendipity. Kalau gue ngebayanginnya apa tau nggak? Malam-malam bintang-bintang. Mati ya, 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 ya begitu banget. Kayak gitu, kayak lagi di malamnya kan, iya, kalau Euphoria tuh lagi sore kayak kita iya, kenapa ya lagu BTS tuh bisa kita ngebayangin bayangin situasi gitu loh, aneh tau lagu, kayak bukan aneh maksudnya bisa lagu lain tuh gak nyampe, kayak gitu nyampe. Lagu lain tuh gak kayak gitu. Gue ngapain Save Me, Save Me. Kalau Save Me tuh kayak kayak bener-bener ada di titik terdalam jatuh buat video. Iya, kayak bener-bener terus, lagunya tuh ada suara whale-nya terus kayak terus kayak kayak situasinya kayak dingin gitu masih. Iya, dingin dia. Kayak juga ngebayangin kayak berkabut dingin. Terus kayak kayak dingin, dingin gitu loh. Terus kayak udah jauh di mana gitu. Kayak gue kenapa bisa ngerasain lagu ya? Aneh banget sumpah. Gue tuh bener-bener dari BTS tuh kayak lagu-lagu tuh bener-bener dirasain. Iya. Kayak maksudnya masalah lagunya kan bukan orangnya. Orangnya. Iya, makanya bukan beda orang banget. Kayak gue tuh enggak suka bukan suka orangnya doang. Iya. Nah, kayak misalnya kayak kalau misalnya kayak orangnya tadi kan kayak Hanin solo stem misalnya gue demennya ini doang ya udah gitu. Kalau ini tuh bener-bener sama kayak jalan ceritanya, teorinya tuh kayak bisa sampai nyampe gitu. Kayak orangnya tuh kayak bonusnya nggak sih? Lagunya tuh kayak aduh NCT aja gue tuh masih kayak nggak kayak gitu masih lagunya kayak masih ya pas gue dengerin okay, masih belum nangkep gitu kan. Iya. Keren banget sih mereka bikin lagunya. Gue nggak ngerti apa yang mereka pikirin pas bikin iya, lagu ini. Kayak sampai bisa kayak begininya nih lagu. Nggak ngerti sih. Nah kalau misalnya Jungkook tuh nyiptain lagu tipenya tuh yang to the point tapi kayak enak banget tuh lagu dia yang iya, gak dirilis di platform YouTube. Iya, iya, Deka Colony itu kemarin tuh yang di TikTok tuh sering banget. Iya, oh, Feel With You mah ada. Gak ada. Di SoundCloud maksudnya. Iya, di SoundCloud tapi mesti gak dirilis di Spotify iya, atau mungkin mereka sih kayak gitu. Kalau Deka Colony juga dihapus, bisa-bisanya lagu sebagus itu dihapus, Kak. Buat gue lah, kasihan gue gak punya lagu sih. Kalau Taehyun tuh kayak bawaannya ini sih khas Taiwan. Dia art banget sih. Artis banget, jadinya tuh artis banget. Art banget. Iya, jadi kayak dia aja kalau gambar kayak bagus gitu masih. Sampai kayak lirik pun jadinya tuh kayak art gitu. Kalau gambar lu sering lihat gambar-gambar dia enggak? Bagus banget kok. Kayak tipe-tipe Asahi banget. Banyak gak sih kayak gitu, masih gue juga kadang Black Swan tuh
suka. Gue lebih demen banget itu dibanding di NE. Ih, tau banget. Gue di NE kayak masih NE suka tapi kayak ya udah gitu, kayak ya gitu lah. Black Swan bagus banget. Menurut gue bagus banget. Apalagi yang performance-nya tuh. Gua wah. Kayak, oh, yang Forever enak banget tuh. Forever, uya. Kata-kata cenderung dirinya. Ih, bagus banget. Sama Well Lion juga. Well Lion ngerti gak sih? Kayak sekalian bikin lagu Well Lion 52 tuh paus yang hidupnya tuh di kedalaman dalam banget, terus sendiri hidupnya tuh menjelajahi lautan. Sedih banget ya, sedih. Iya. Paus kan gak mungkin bareng-bareng. Iya. Penuh kan. Segedean gimana sih? Badannya iya sih. Masih mereka jauh-jauh. Nanti airnya jarakan. Iya. Airnya gitu. Blok-blok-blok airnya. Mereka sendiri-sendiri. Bisa gitu ya. Aduh. House of Cards juga enak. Iya. Ya, konser hike diganti di stasiun Love First Hike. Kan gak boleh. Merek. Terus kayak mereka bikin lagu apa sih yang like, pokoknya yang lirik, bikin lirik juga di juga ada dia bikin, pokoknya nanti di sepasang sepatu kita tuh ada sepasang sepatu bayi di masa depan. Oh, ya. Ngerti-ngerti jadi sosial ini kayak udah ada under level kan. Pikiran. Udah, bahkan dia lagi operasi aja dia bikin lagu. Lagu ya. Apa sih lagunya enak banget lagi tuh, gue lupa. Gue pernah denger tuh. Dia katanya lagi, oh apa ya? Gue apa ya? Spring Day bukan sih? Bukan ya? Gue lupa ya? Lagu tuh kayak enak. Gue kayak gila ya. Keren banget. Apa nih? Wow, dulu gini. Kita kalau Cindy udah balik, aku bakal balik. Eh maaf ya, ya Allah, ini dikacangin tau. Kamu dengerin lagu Jungkook Kasih tau. Iya, dia bikin yang baru. Belum denger. Mau dengerin? Boleh? Yang tapi yang lebih sekali. Oke. Okay. Terus Spotify gue kan gak ini. Oh iya. Oh yang cover. Iya. Kalau cover-cover gitu, gue paling suka yang ini. Apa? Lost Star. Iya, Lost Star. Oh itu parah. Itu enak sama banget. Crush yang ini sofa. Dikaitan sofa. Gak ngerti ya, Jungkook tuh suaranya tuh enak, itu beda. Iya. Enaknya tuh kayak sampai lirik lagunya tuh sama kelerung. Padahal awalnya dia bukan vokal tau. Awalnya dia rapper. Gimana aja Jungkook? Kayak Jungkook mungkin rap vokal. Beda. I'm falling at the
cover doang yang namanya banyak banget. Bahkan kagak ada mukanya. Udah gak ada muka. Bahkan trending. Kalah kita aja kan. Gak ada muka. Mukanya gambar-gambar doang. Tapi emang enak sih. Iya. Ayo Home Pipa yang kalah pindah agama. Ya Allah. Mau dengerin yang itu, Still With You. Still With You. Tuh kayak ngerti sih itu. Gue pas dengerin kayak. Tapi itu susah banget loh. Dia kalau bikin lirik tuh susah. Kalau misalnya buat frasa-frasa apa sih temponya tuh. Kayak pakai teknik banget. Terus nafasnya susah ngambilnya. Iya, liriknya susah sih ini. Gimana gak bisa? Bahkan gue pakai yang ini aja susah, Kak. Iya kan, emang susah. Gue juga gak bisa kan nyanyi. Bisa-bisaan ya, gue kenapa ya? Lagi ciptaan dia sendiri loh. Iya. Gue pengen tahu bisa bikin iya lagu, makanya gue pengen belajar, pengen sih. Iya pengen gimana, belajar sih. Karena kayak bikin lagu enak tuh kayak enak banget tuh mbak. Kayak ngalir gitu ya. Kalau karena bahasa Korea kali ya. Itu dia kayak nada itu ngalir. Ini kalau lagi hujan enak banget. Tuh, lagi hujan lagi nih, aduh. Susah banget sih, kenapa ya? Ngerti gak sih dia? Lirik. Terus waktu ditrain nah, nadanya tuh kayak naik turun terus ngalir gitu. Tapi dia tuh masih oke. Berarti ada yang tapi enak, bukan yang aneh. Kayak gue tuh kalau ke BTS tuh gak bisa subjektif tapi enak. Ngerti gak maksudnya? Bener-bener bisa dinilai objektif. Bener. Gue juga awal kan ngikutin BTS karena ngikut doang kan kayak oh baru nih ya, udah lah gue ikutin gue gara-gara tapi kayak lama lagunya enak banget. Gue kayak sampe bingung sendiri tau. Kok bisa sih dia tiap comeback lagunya enak. Gak pernah bener, fail. Nanti gak sih dulu tiap comeback kayak enak lagunya enak terus itu kayak beside track album iya. Itu kayak bener-bener gue semuanya gue tau dulu dengerin beside track iya. Tapi juga semenjak ini terus gue bukakan albumnya terus gue dengerin. Wah, jadi dia ya, gue kayak bener-bener kayak dari awal banget sih bisa sabar ya ini sedang menyatakan tindakan. Komennya bikin talpok komennya. Iya sih benar sih. If I had a perfect day. Kayak gue ngomong aja nyanyi gue sih. Ya ada apa? Iya kamu mau apa? Coba lagi. Apa sih? Gue lupa. Rika Koma nih sayang banget lagu segitu kayak gitu bagus dibuang. Aneh banget sih. Lagu Ayu itu yang lagunya itu juga kan bikinan siapa? Suga. Ya. Juga enak banget. Ini juga nih bagus.
Apalagi ini gak sih tadi apa ya yang di album ini Pluto, ngerti gak sih mereka bikin lagu Pluto yang terus abis itu Plutonya balik lagi masuk ke jajaran lingkaran ini apa planet 13 kayak ya? Mikir banget ya bikin lagunya mikir iya. Itu sih kayak orang yang bisa yang seneng baca buku apa ya kak Jena? Kita mending ngobrol aja gak sih? Ya oke okay. kita sudahi lu main di sini nggak gede banget belum nyobain oh, nggak bisa belum gede nyobain. Banget main di sini gua tuh ada yang kayak gini tapi gua nggak bisa cara makainya yang ini apaan PS ya, bukan joystick tapi oh, joystick. Buat tapi nggak bisa nggak sih buat yang kayak gini kan? Bisa gini, di kan? Kayaknya itu tapi itu bluetooth nggak tahu belum gua cek. Lu buka doang kan mainin kok. Iya, lama Kak, bener. Oh, iya. Noh. Checking update data. Gua mainnya di Xiaomi. Karena keren. Iya. Xiaomi. Ini siapa, Li? Cakep. Iyalah, cowok gue. Cakep banget, guys. Buset. Orang-orang udah tahu. Nggak tahu gue liatin sengaja nih gue liatin isi galeri gue isinya mana lihat dong kita isinya. Bongkar isi galeri Eli banyak tapi kayak udah cowok semua gila nggak boleh ada foto gue sama gue dihapus nanti foto gue keren ya keren ya. Ini tuh kayak dunia gue tuh ada di sini semua. Oh iya. Lihat. Kakao page webtoon. Dulu gue baca webtoon tapi udah enggak sekarang. Sekarang gue lagi baca-baca lagi tuh. Gak tau kayak gara-gara gue gak tau mau ngapain sekarang. Onjega nega dashi nega maju atanya. Di sini ada yang tahu juga kebanyakan. Apaan? Kebanyakan Jeju maaf nggak bucin ya bukan enggak sih enggak Jeju doang ya banyak kan tuh menurut gua cowok yang enak dipandang gua sih benar dari Pinterest dari Pinterest nih ya kita lihat ya Pinterest gua sih ya. Tapi kenapa ya hasil foto dari Pinterest sama ini beda tau? Ini yang gue tunjukin ke lu, yang gue tunjukin ke lu, makanya isinya. Oh iya. Wow. Lumayan. Aku biasku. Nah ibu kan lihat kejinan. BL. Enggak. Kalau home interest gue, banyak kan enggak bukan kayak gini. Dreng. Kalau mau ngedit lihat. Sama. Mukanya kakak ini Johnny bukan sih ini Johnny oh iya iya yang dia naik apa dia tuh manjat iya sama lagi sama yang ini kayak banyak kan gara-gara adik gue temennya Rini good wow. Takut kita nggak sih ini adalah kita isinya betul gitu wow tapi mukanya agak ih kawaii ini apa ini siapa Jungwon apa tuh Jungwon Enhypen oh Enhypen gua nggak bisa bedain pressure Enhypen gua nggak bisa bedain emang sih masih ya
Ini sering dipakai sama Nanda. Iya, sumpah. Ini meme-nya, meme-nya dipakai mulu sama Nanda. Tipikal kayak banget ya. Nakut. Kok banyak sih meme-meme semua. Oh iya, karena gua For You dong liatnya. Oh iya. Tapi semuanya juga kita lihat ya. Semuanya. Oh enggak ini. Enggak. Aneh banget. Gue kalau makeup makeup gitu ngeliat di Instagram sini. Juga banyak. Banyak ya. Kalau makeup. Ini sih buset. Dah. Buset, dah mute pantesan ya. Cakep, cakep. Iya ini gue. Iya. Yeah. The problem is I'm not married to Michael. Iya. Yeah. Gue pengen nyobain makeup lagi yang aneh-aneh tapi yeah. Kayak tapi kadang tuh gue fail tau yeah. Soalnya kayak kok kayak sama aja sih kayak yeah. Sehari-hari gue pakai makeup kayak gak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya nih ada lagi gitu enak banget ngeliat kayak gini yeah. Kayak fokus gitu dia mana wede pinya bagus iya cerah sih kulit dia iya kulit itu mau botak kadang tuh ini pakai filter juga tau jadi iya, kita ketipu brightnessnya tinggi ya jadi kayak kesannya bagus banget padahal mana filter terus abis itu mereka juga cakey cakey kan iya bener terus sekarang dilihat ini cuman kayak kilas cuma sebagian jadi kayak nggak patah semua ih cakep banget jadi bule kalau misalnya dandan kayak Korea dia jadi kayak Barbie. Barbie iyo eh. Soalnya kayak kalau gue jadinya soft gitu kan. Barbie. Tapi D itu yang bisa di muka dia tuh matanya tuh cocok. Ngerti iya. Kalau D makeup tuh. Iya benar. Matanya mendukung. Iya, kalau gue Kalau gue tuh enggak mendukung apa? Kantong matanya oh. Susah banget nutupinnya jadi warna. Kayak warna sama bentuknya oh. Jadi susah kalau kita mau ngebentuk kalau dia kan kayak nggak ada kan jadi kalau misalnya dibentuk kayak gimana pun jadi kalau kita udah ada jadi jelek kalau dibikin lagi nah, kalau gue ini milia gue nih ada lagi harus cutter lagi katanya gue juga pernah sih katanya emang kalau yang bawah sini itu nggak bisa dilain pakai eye cream emang harus ada perawatan ya. Makanya ini aja gue ada lagi balik lagi padahal udah dikepet udah dipanas banget lah tuh gue pengen coba kayak gini ya tapi cocok gue yang ada gue kayak laba-laba bawah iya gue pernah tuh kayak gitu terus gue tuh nggak pernah gagal mulu kalau alis gue udah nyerah deh soalnya alis gue tebel gitu jadi udah sudah ada bentuknya jadi susah jadi udah gue ngikutin aja terus susah banget bikin cut crease oh, nggak ngerti iya. Gue udah coba berkali-kali tetap gagal Eh gue tahu sih. Tuh, kayak kaki ini bagus banget. Mirip banget. Yeah. Gue tuh demen hidung yang gini. Iya. Kecil ya? Caranya? Hidung gue lebar. Gak ada gue kayak babi. Kayak ibab. Ini nih gue gak pernah bisa ngikutin makeup-makeup kayak gitu. Ini bahkan yang begini-begini. Gue udah punya merek yang sama, pas dibuat apa enggak sama? Iya, gue sampe beli kok merek yang sama tapi juga gak bisa ya, sama. Kayak enak gitu ngeliatnya, gampang banget gitu. Gampang banget. Gue kayak coba pernah pakai semua, kayak bonyok mata gue. Iya, kan gue juga demennya begitu terus pas gue itu kayak bengkak gitu. Susah. Dia emang gue cuma bisa sampai sini doang. Nah, dia udah datang lagi. Nah, mati ya? Enggak. Wih, yeah, udah guys, sekarang she's back. Bye. Udah. Oh, gue juga. Datang, udah. Udah tadi. Kamu mau pulang? Yes, gue mau pulang. Ya Allah. Kita bacain dulu live. Tunggu dong.
ranking. Nomor 1 ada Kak Cip Cip. Wih, thank you. Hi. Kak Cip Cip. Nomor 2 Kak Kibek Az. Thanks ya. Nomor 3 ada Kak Nia Jaden. Terima kasih. Bareng banget nih kalian. 4 Bang Primis. 5 dijemput sama bareng. Joni kan? Oh iya. Kayak sama Jay kan ya? Sama Jay. Astaga, langsung berubah Kak tuh. Langsung berabrak sama Ngute. Iya. Ya ulang nih, ulang-ulang nah, berubah weh. Cepet ya emang. 1 Kaki Back aja, 2 Kelurahan, 3 Cip Cip, 4 Nia Jaden, 5 Alasan Membagian, 6 Dior, 7 Bang Krimis, 8 9 Fitri, 10 Devi Ruci, 11 Cynthia, 12 Rudy, 13 Fatur, 14 Rian Panji, 15 Becoming Engineer, 16 Kacang, 17 Pocong, 18 Raido, 19 MK Davi, 20 DK Perdana. Yehehe. Oke, kita baca. Yehehe. Ada ngobrol sendiri. Terima kasih nomor 1 ada TG, nomor 2 ada Yus, dan nomor 3 ada Tiga ada Rizka, yang keempat ada Ayam Kapun, yang kelima ada Gilang P, yang keenam ada Kecamatan, yang ketujuh ada Elis, yang kedelapan ada Rantel, yang kesembilan ada Thank you guys, see you tomorrow di showroom juga. Yoga, 11 Pak oke, 12 Rizka, 13 Ayanya. Yang tanyanya DM lagi dong cerita-cerita. Kita udah mengatakan ya. Tadi saya ketemu terus semester 3.